Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam. Berjumpa kembali dengan Habib Ghasyim Minjam Segar di channel YouTube-nya Habib Ghasyim. Alhamdulillah, mudah-mudahan antum dalam keadaan sehat walafiat, dalam diberikan oleh Allah kesehatan selalu dan berkah dunia lah. Nah, di kali ini Habib ngeplok daripada peternak. Waduh, peternak ya, banyak banget peternak. Artinya memelihara kucing. Jadi Habib ini senang sama kucing. Jadi mungkin semua juga banyak teman ya. Ya, semuanya juga sih yang suka-suka. Yang artinya, untuk apa sih kita memelihara kucing? Buat apa? Yang pasti kucing adalah salah satu yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Yang di senangin ya, apa lagi? Itu kan dikisahkan ketika Nabi Muhammad SAW ingin sholat, di situ ada kucing yang tidur, maka bahkan Nabi menggunting ridanya sendiri sehingga tidak mau kucing itu bangun. Tuh, saking sayangnya Nabi Muhammad terhadap hewan, terutama itu kucing. Nah, di kali ini Habib mau nunjukin hewan Habib, pemeliharaan Habib ya. Jadi pemeliharaan Habib ini bukan jin iblis, bukan jin tapi Habib mau memelihara kucing. Ya, salah satunya di sini ada enggak orang? Oh, ada. Nah, ini kucing yang dipelihara dari kecil sampai besar ya. Umurnya juga enggak tahu anak. Ya, miara aja lah. Nah, ini namanya Bobby. Keluarin dulu nih ya. Ini si Bobby ini, dia ogoan, namanya Bobby ya. Sebetulnya di rumah Habib banyak kucing. Itu gay boy. Ini anaknya si gay boy. Ya, dia hari ini mau Habib mandiin, mau Habib cebur itu jangan sih ya. Maksudnya dimandiin, dibersihin ya. Jadi kucing ada yang mesti dirawat ya, mesti dimandiin. Kalau manusia nggak pernah mandi, nggak dirawat, berarti dia lebih dari kucing. Apaan dong? Hah? Oke, okay. Jadi oke, okay. Ini masukin dulu ya, masukin dulu kucingnya. Nah, itu namanya Bobby. Bikin dulu ya, tapi sebetulnya sih belum begitu ngerti ya, karena bulan-bulan ini banyak kucing yang nikah. Wais, kayak orang sebetulnya banyak ya, yang ada burung tuh. Burung nih sepasang. Jadi mudah-mudahan yang nonton ini yang belum dapat jodoh mendapat sepasang serasi. Ye. Ya. Dan juga tuh semuanya sepasang-pasang, sepasang-pasang. Kamu kapan sepasangnya? Sama siapa? Ayo ya. Itu juga sepasang ya. Itu cuman ini jomblo, ini jomblo, ini jomblo. Ya, intinya Habib mau siap-siap ya. Kalau ini kucing kampung. Ini namanya si Moja. Ya, Moja namanya nih. Ini si Moja. Si Moja ini tidur bareng sama Habib. Kalau tidurnya di tempat tidur, di kolam buang air, di kamar mandi, kucing kamar mandi ini hebat. Kucing kampung. Di apa namanya? Diajari ngerti. Ya, jadi kalau murid-murid anak kalau nggak diajari nggak ngerti berarti lebih dari kucing. Oh. Tahu nggak? Ya, nggak sih ya? Nah, itu aja dulu. Kita mau persiapan untuk bawa kucing Bobby Habib di tempat kucing, bukan di tempat binatang ya. Oke, okay, lanjutkan. Kucing Manila ada dong. Wah. Kucing Manila ada dong, namanya Tamiya. Iya. Nggak usah didengar. Bagus, cakep, warna ini kuning. Ini temanya bukan tema Tamiya ya. Ini itu Tamiya dong, Tamiya juga di. Ikut-ikutan aja kamu ya. Pokoknya jangan lupa terus saksikan channel YouTube Habib dalam isi berganti apa? Ganti channel-channel yang ada. Jangan ganti channel-channel apa? Adanya Tamiya juga punya YouTube Tamiya. Ya, Tamiya itu pemain itu mobil Tamiya itu. Oke, okay? Saksikan terus di YouTube Habib Ghasyim Minjapar Segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah sampai nih ya. Oh,
Masya Allah nih, kita nyara kucing berkah. Baru jantan apa betina? Wow. Jantan. Diperiksa ke rumah. Jadi kita tunggu dulu. Jadi nggak bisa masuk ke dalam buat mandiin ya, karena emang prosedurnya ya. Yang pasti intinya memelihara binatang itu harus dengan hati. Ya, kalau kita dengan hati memelihara binatang, insya Allah rezeki Allah kasih. Ya, amin. Iya benar. Betul. Karena makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan Tuhan. Ya, mau binatang apapun, penting dari lahan hati kita. Jadi nggak akan sia-sia. Iya, nggak akan sia-sia. Ingat, nggak akan sia-sia. Jadi jangan lupa pakai ini nih, ke masker. Masker. Ya, ini nggak apa-apa. Masker. Paling setengah jam ya mandi ini. Ini deh. Enggak, 2 jam. Oh, 2 jam. Jadi emang dilihat dulu dari proses mandi itu nggak gampang mandi. Ada waktunya, ada apanya, segala macam. Jadi semuanya diproses 2 jam loh. Eh, kalau orang mandi lebih dari 2 jam berarti bukan orang itu. Ya, penting beda ya orang sama binatang beda. Jadi mohon maaf teman-teman semuanya, Habib nggak bisa ngeliatin proses pemandian kucing Habib, kucing Lila. Yang pasti memelihara binatang itu dengan hati. Kalau kita punya hati, insya Allah kasih berkah sama Allah SWT. Ini kita tinggal ya? Tinggal. Ini kita ngomongin kalau udah beres. Mau Bobby. Mau mandi sendiri, cuman takut salah. Sabunnya salah. Sabunnya salah, megangin takut salah. Jadi takutnya si kucing ini trauma, gak mau dimandiin, ngamuk dan lain sebagainya. Jadi ya lah kulihal, Habib mandiin di tempat pemandian kucing. Ya, Allah. Jadi walhasil intinya tahu bersih hasil itu selama 2 jam itu. Yeah. Gitu. Jadi nanti kalau orang lagi mandi lebih dari 2 jam berarti itu apa? Kucing. Ya, ya. Jadi intinya kalau orang mandi sampai 2 jam, ya, tahu enggak? Hah? Itu namanya apa? Ngantri. Kucing. Ngantri. Ya, itu namanya kucing. Terbalik. Terbalik kok. Jadi ada yang kesinggung. Siapa yang kesinggung tuh yang bawah? Ah, itu mandinya yang lebih dari perawan hadirin ya. Tidurnya itu, tidurnya melebihi apa dari, lagi? Tidurnya lebih dari kucing. Oh. Pokoknya lebih dari semuanya dah. Tahu dah. Pokoknya begitu deh. Ntar 2 jam berapa jam lagi diambil? Ya paling jam. Oh, 2 jam deh. Nanti jam 3 kayaknya. Oke, okay, itu aja. Ya mungkin videonya nggak terlalu seru ya. Seru. Ya tapi intinya karena kenapa nggak seru nih? Karena kita nggak tahu ngelihat mandi kucing seperti gimana. Itu dia karena nggak boleh. Ya itu Habib cuma memberikan motivasi pelajaran. Jadi bagaimana semua, caranya untuk memelihara binatang yang baik dan yang benar. Bahwa binatang itu bahkan ada Nabi, hadis Nabi Muhammad SAW. Orang bisa masuk ke neraka gara-gara menyiksa binatang. Nah, itu dia. Gitu. Dan orang bisa masuk surga gara-gara binatang. Salah satunya ya kucing. Jadi, salah satunya binatang tuh banyak ya. Nah, makanya kita harus dengan hati. Hati. Buluk. Itu bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya apa hati? Bahasa Inggrisnya heart. 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 Bahasa Jepangnya? Cinga. Ah, ya. Maaf ya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan video di kali ini menjadi hiburan buat antum. Ya, hiburan walaupun sedikit. Sedikit, ya. Walaupun ya kurang memuaskan untuk pemandian kucingnya. Insyaallah sih Abi rencana mau mandiin orang juga tuh. Ya, kayak kucing nanti kita mandiin ada sabun kucing khusus buat Yubi. Oke, masih okay. Steam. Jadi insyaallah bisa bermanfaat, bisa menjadi semangat. Nah, untuk memelihara binatang apapun yang antum punya, insya Allah di situ letak Allah Subhanahu Wa Taala akan turun rahmat, akan turun maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itu jangan antum menyanyiakan
miaraan antum di rumah antum masing-masing ya. Ada kebo, ada sapi, ada jin. Pokoknya pemeliharaan binatang lah ya. Pemeliharaan binatang. Yang pasti bukan manusia ya. Bukan manusia, bukan apapun. Yang penting pemeliharaan binatang, karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kalau mau dikisahkan cerita daripada keutamaan atau memelihara daripada binatang, banyak sekali hadirin ya. Itu intinya Habib cuma memberikan satu gambaran. Gambaran. Baik, nggak baiknya tinggal antum yang memilih. Ya. Kerjain, nggak kerjain, tinggal antum yang lakuin. Insya Allah bisa menjadi motivasi hidup yang lebih berkah lagi. Bagaimana caranya kita untuk yang namanya saling sayang menyayangi binatang, binatang wabil khususnya, biar dapat berkah rahmat Allah, karena binatang itu apa, binatang itu ciptaan Allah juga ya. Jadi begitu ya. Oke, gitu aja. Ya. Saksikan, jangan lupa terus YouTube-nya Habib Ghasyim Ninja Afara Segap. Jangan lupa di-subscribe. Sabrek apa gitu pokoknya. Dan video-video terbarunya akan ditonton, dan akan ada video-video keseruan-keseruan lainnya lagi insyaallah dalam waktu dekat ini kita terus akan upload mengisi terus daripada antum yang ada di rumah. Dan juga nih kalau emang ente ada apa namanya tuh request video Bib, video ini Bib bagaimana? Ya, boleh di komen ya. Di komen apa pokoknya yang mau di antum videoin. Yang penting jangan tantangan yang tap-tap ya. Iya, tantangan aduh, yang tantangan. Aduh, entar loncat dari alam enggak? Waduh, parah. Ya, enggak begitu, gitu, ya. Penting yang baik-baik. Starbucks, beli Starbucks dulu dong. Oh, yaudah, gitu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini sudah jadi, semua sudah jadi. Alhamdulillah, kita sudah mau lagi ya, Ghasyim. Kita sudah mengambil kucing buat sudah dimandikan, sudah bersih, sudah wangi. Oh, ini si Tamia nih kucingnya. Istrinya Bib, namanya Tamia. Nah, yang di Bobby itu kayaknya ada ini, ada jamur. Sedikit. Ada jamur. Sedikit itu kayaknya kena ini kali ya. Kena kuman. Tapi nggak jadi masalah sih. Coba lihat nanti ya. Lihat karena di masih di kandang kan. Jadi agak ribet kalau di mobil. Nah, jadi intinya hadirin para penonton yang manapun berada, yes, ya, stasiun TV. Intinya kita sudah apa namanya, budi pengerti. Pokoknya belas kasih sayang dengan binatang, maka salah satu tanda takwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang selalu menyayangi yang ada di bumi, maka Allah akan memberikan rahmat, kasih sayang. Mayarham fil ardh, mayarhamu fil yusra. Siapa orang yang sering belah kasih sayang, mau siapapun, apalagi mau manusia, mau tetangga, mau siapa, tapi terhadap binatang, maka Allah akan berikan ya rahmat. Dan Allah akan balas kasih sayang itu dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Taala ya. Ini sebentamnya nih, kalau kucing ngerawat nggak bawel, tapi kalau ente taruh kucing di sini yang kampung pinggir jalan pasti bawel ya. Tamiya bedanya di sini lihat dong nih, lihat muka anak mulu, bosan orang lihat muka gua mulu. Ah, Tamiya namanya. Halo guys, Tamiya jadi YouTubers. Kasih Bobby duluan dilihat nanti di rumah ya, pokoknya terus saksikan. Oke, dadah. Nah, Bobby sudah selesai nanti. Mau masukin yang mana nanti? Apa di kamarnya? Masukin kamarnya. Oh, dicuci. Oke. Dah.
mateng. Lo makanannya bawa kemari. Mungkin lapar ya. Oh, biasanya kalau udah mandi rata-rata lapar. Ya. Buka dulu ya. Oh. Oh, tapi ini di sini ada apa namanya? Tuh kan langsung makan dia, lapar. Oke, itu saja seputar dari vlog hari ini, yaitu menyayangi binatang intinya, membawa rezeki. Insya Allah antum bisa menirunya dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat antum yang ada di rumah dan pecinta kucing. Oke. Assalamualaikum, Habib mundur diri, wajib kayak film. Untuk kali ini insya Allah bisa bermanfaat. Sekian dari Habib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set. Kita mau obatin dulu pelan-pelan, jangan banyak-banyak. Ya, ya. Udah. Netes. Udah. Oh, itu sini nih. Oh iya, Bi. Masih banyak ya, Bi? Iya. Jangan mepir dong. Udah, Bi. Masukin ke dalam. Oke, udah masuk ke dalam. Mudah-mudahan nggak dijilat ya. Kalau pun dijilat nanti. Lapar. Namanya kucing ya. Emang kucing tuh malu-malu kucing. Itu, namanya juga kucing. Ya, Manu, nggak boleh dikasih makan.